Oke guys, bersama IQ8 Channel kita akan menuju The Joglo bersama teman-teman ya. Ini ada juga Tasya, Dek. Ada sama ini Bu Ming sama Pak Dek. Kita rencananya lagi sebentar mau kemah di The Joglo dan sambil manggang-manggang gitu ya. Oke guys. Guys, kita bersama teman-teman sudah sampai di lokasi. Tempatnya sangat mantap sekali loh guys. Kita prepare dulu untuk persiapkan apa yang ada, apa yang harus kita persiapkan yang ada di sini. Ini personil kita. Woi, terutama ini ya, Titin sama Oming. Oke, sudah jadi. Ini rencananya ayamnya ini dua ini kita cemplungkan. Oke, ini bersama Titin. Gimana tanggapannya mengenai tempat di sini, Din? Bagus, adem. Adem ya. Juga bedugul. Oh gitu. Rencananya? Iya, keren. Apa ada rencana untuk renang? Gimana? Renang enggak? Enggak. Enggak. Kayaknya mancing kita ya. Lagi sebentar, Din. Boleh. Oke. Ini lagi menyiapkan api unggunnya. Oke. Semangat. Tuh. Persiapan memanten tuh sana. Oke, kita ritual dulu biar tetap selamat ketika kita kemah di sini. Oke, kita coba sepedanya dulu, Din. Oh, di depan. Putar langsung, putar. Oke, Jeb, kita lagi mempersiapkan ayamnya yang gemuk-gemuk. Ayam yang mantap. Kita panggang aja langsung ya. Oke, atraksi debus yang disajikan oleh teman-teman kita. Kita pindah lokasi loh guys. Wow. Oh, kita kekurangan ayam, silahkan ambil di sana ya. Mangga ayam. Ini teknik pemanggangan ayam yang bagus itu karena musim pandemi harus dijaga jarak, satu. Yang kedua, harusnya dia tidak sama-sama seperti ini. Jadi dia agak lama dia matangnya karena dia sering ngobrol. Harusnya dia bolak-balik. Oh, maaf ya, Ibu, maskernya tolong dipakai. Kalau ini Cep kita yang kedua, gimana resepnya, Din?
biasa andalan. Sosis. Oh, sosis ya. Sosis sama bacon. Bacon nanti kita panggang berarti ini ya. Ngomong ayamnya dari tadi kok dari 4 jam yang lalu tidak matang-matang ini, gimana chefnya ini? Matang ini bos, tenang aja bos. Ada rumusnya ini, biar lama nah, tidak matang. Anginnya sangat barat ini bos. Oh barat atau barat dalam bahasa Dayak itu kencang ya? Kencang ya. Oh ya. Yang kalau boleh tahu ini namanya ayam janda. Oh gitu. Yang ini ayam belar, yang ini ayam bodoh. Oh berarti ada namanya berarti. Ada namanya. Kalau namanya kalau ayam janda ini ciri-cirinya ini kenyal ini. Oh kenyal ya. Kalau yang namanya ayam codet itu yang mana ini? Oh yang codet itu ini akan ada bekas lukanya ini. Oh gitu ya. Ya. Oke kita oleskan lagi ayamnya biar. Oh menurut bapak ini harus isi gini ya? Iya harus. Ini ini teman kita ada persediaan lagi, kita kolaborasikan aja ayam yang cukup banyak ya Stine. Ayo. Mantap. Boleh. Kopi ya. Lagi sebentar kita ngopi. Berapa ayam? Berapa ngopi? Sekarang kita akan memasak atau memanggang ayam, tapi sayangnya ayam ini dari tadi pagi tidak matang-matang ya. Itu anehnya chef kita ini yang sangat hebat, Li Codet. Nanti kita juga akan membakar. Kita bakar cumi, cuma cuminya harus dikondisikan dulu ya. Itu udah ada. Udah ada. Oke, mantap. Kalau ini apa, Din? Cumi. Sotong namanya dong. Ah, cumi ya. Mantap. Kita panggang sebentar. Oke, cuminya sudah dipanggang ya. Dipanggang apa di apa namanya, Din? Ya, pokoknya kan api grill, lah. Grill. Di grill namanya. Yang penting olesin juga. Wow, enak. Enak dong. Kuat. Apa jatuh. Semua di. Ada ayam, ada sapi, ada bebek, ada ikan. Semalam mau mancing lele katanya. Oke, teman kita manggang lagi satu. Bakar yang kecil, yang besar ada yang. Tapi yang mini, tapi kayaknya gurih ya, bos. Kita coba cuminya. Pak enak apa enggak? Sekarang menu ini sosis ya, Din? Sosis sekarang ya? Iya, kita akan bakar sosis. Biar anak-anak bisa menikmati sosisnya ya. Oke, ini kali ini chef kita akan membuat sambal mentah yang sangat keren dan gurih dari Chef Codet. Wow, mantap. Ih, cabenya ini gimana nih? Pedas enggak? Pedas semua, pedas. Selera pedas. Ming. Bu Ming, biar semuanya minum Uralit nanti. Bu Ming. 10.000. Enak. Hei, mantap. Udah matang nih, Din? Dah. Lihat nah bebannya. Oke, kita angkat sekarang. Kita nikmati bersama-sama. Zeg. Wih, mantap. Ternyata aku dirayain ulang tahunnya sama Dina ya. Ternyata pintanya Gemini juga ya. Iya. Hei mantap, kita berdua ya. Tiup lilinnya. Iya.
sama atau siup di lilin ya. Enggak, gini aja nanti. Guys, sekali dulu petualangan kita di The Joglo Beratan. Yang jelas tempatnya sangat recommended sekali dan bagus untuk kemah dan bersama keluarga. Oke, nantikan petualangan.